Untuk mewujudkan visi dan misi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara Pemprov Sul untuk meningkatkan kinerja dan disiplin, serta berkomitmen mendukung Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Dengan kerja nyata, efektif, serta pelayanan terbaik, akan mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Sumatera Utara. Segera dilantik, kami mengajak kita bersama untuk memutar baru-baru sejarah provinsi Sumatera Utara dalam sebuah perjalanan 5 tahun ke depan. Dan kami akan memulai dalam amanah besar yang diletakkan di pundak kami berdua sebagai gubernur dan wakil gubernur yang merupakan perwujudan suara masyarakat Sumatera Utara. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.